apa antara umaro pemimpin dengan ulama itu harus kerjasama. Coba kita lihat tadi. Kenapa, apa rahasia kerajaan Islam di Magbintoro itu diterima oleh masyarakat luas? Kenapa kerajaan Islam di Magbintoro cepat sekali perluasannya? Kemudian rakyat yang sudah masuk ke dalam kerajaan Islam di Magbintoro merasa aman dan nyaman? Karena umaro sama ulama kerjasama. Para pemimpin dan para ulama kerjasama. Kerjasamanya apa? Bukan untuk bisnis. Kerjasamanya untuk dakwah Islam, untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Bukan kemudian ulama dikasih jabatan supaya kantongnya tebal. Oh, enggak jadi itu jamaah sekalian. Diangkat sebagai komisaris misalkan. Oh, enggak bisa. Atau ulama justru ditangkap dan dipenjarakan dengan tuduhan terlibat dalam jaringan teroris. Nauzubillah min dzalik. Ini sudah 350-an para aktivis Islam dan para ulama ditangkap. 350 orang itu berarti ada 350 kepala keluarga yang ditangkap. Artinya ada 350 keluarga yang terlantar karena tidak ada kepala keluarganya. Nauzubillah. Sementara yang saya baca kemarin itu targetnya hampir 6.000-7.000 orang katanya mau ditangkap yang terlibat dalam jaringan jamaah Islamiyah. Padahal sampai sekarang ditanya apakah jamaah Islamiyah pernah ngebom? Enggak pernah. Pernah teror? Enggak pernah. Pernah merencanakan aksi terorisme? Juga enggak pernah. Kenapa? Karena ada rencana. Bukan rencana. Karena pikiran mereka pikiran teroris. Dari mana taunya pikiran terorisnya? Jadi ditangkap karena pikiran jamaah sekalian. Bukan karena sebuah bukti. Memang sih pengadilan sudah memutuskan bahwa jamaah Islamiyah itu adalah organisasi teroris. Tapi pengadilan itu sepihak tanpa menghadirkan orang-orang yang terlibat dalamnya. Saya harus ditanyakan, kamu jadi pinginnya apa toh? Benar apa ora? Kayak HTI dulu kan disidang memang. Setelah itu baru keluar keputusan MK bahwa memang bermasalah. Ya, tapi ini tanpa sidang langsung diputuskan. Baik jamaah sekalian, singkat cerita, ulama sama umaro harus kerjasama. Sekali lagi, dalam dakwah bukan bagi-bagi jabatan, hancur kalau negara seperti itu. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmat subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin makmur, damai dan sejahtera, harus kembali kepada syariat Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Adipati Yunus yang berhasil merumuskan undang-undang Islam yaitu Salokontoro yang kemudian diterapkan di masyarakat Islam Demak Bintoro yang akhirnya mereka hidup damai, aman, sentosa dan sejahtera. Baik, saya demikian apa yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan masih pada Adipati apa tadi Fatahillah. Demikian. Jadi Pak Bagun bisa dicatat kalau tanya pekan depan apa? Fatahillah. Demikian subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.